Makna Lambang SMA Negeri Satu Asinua. Lambang ini terdiri atas bentuk, isi, dan warna. Bentuk. Bentuk dasar dari lambang ini adalah berbentuk siluet bunga teratai mekar. Bentuk siluet bunga teratai mekar berbentuk bulat dengan 5 mahkota, mengandung makna sebagai filsafat Pancasila dan kesatuan sebagai pandangan hidup dalam menuntut ilmu. Isi. Isi yang terdapat di dalam lambang ini terdiri dari bintang, mengandung makna arah menuju kebenaran dan jiwa takwa serta keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pembentukan akhlak dan budi pekerti. Kalasara mengandung makna adat istiadat dan budaya yang tetap dihormati dan dilestarikan. 5 orang bergandengan tangan memiliki makna rasa kebersamaan dan persaudaraan dalam sebuah perbedaan. Tangan terbuka memiliki makna sebagai siswa-siswi akan selalu menolong yang lemah dan akan selalu membuka diri terhadap pendidikan. Bentuk pena dan buku mengandung makna keterbukaan akan ilmu pengetahuan dan mengedepankan ilmu pengetahuan sebagai tujuan utama pendidikan atau simbol bagi ilmu pengetahuan. Padi dan kapas memiliki makna kemakmuran daerah yang dapat memberikan kemajuan terhadap pendidikan. Kita betuskan SMA Negeri 1 Asinua memiliki makna sebagai identitas diri sekolah yang akan selalu bersinar. Angka 2011 memiliki makna tahun berdirinya SMA Negeri 1 Asinua. Warna. Warna-warna yang digunakan dalam lambang ini adalah warna dasar biru, melambangkan ketenangan, kelembutan, inspirasi, dan kebijaksanaan dalam mengarungi samudra ilmu pengetahuan. Warna bangkai hitam memiliki makna perlindungan dalam menggapai tujuan. Warna bingkai emas memiliki makna prestasi dalam setiap tujuan. Warna kuning pada pita melambangkan cahaya yang akan selalu menyinari ilmu pengetahuan. Warna putih pada buku memiliki makna kesucian, keabadian, dan kelestarian ilmu pendidikan. Warna hitam pada tulisan mengandung makna keteguhan dan kekuatan untuk bangkit. Kesimpulan. Kesimpulan dari pemaknaan lambang SMA Negeri 1 Asinua adalah dengan ketenangan, kelembutan, kebijaksanaan, kesucian jiwa, serta rasa kebersamaan, memberikan sebuah prestasi dan perlindungan nilai-nilai budaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.